Mata egois. Hati egois akan memandang semua orang dengan mata egois. Mata egois akan melihat kekurangan, kelemahan, dan keburukan semua orang. Mata egois akan membawa kita menemukan kekurangan dan kelemahan orang yang sekecil apapun. Bahkan mencari dan membesar-besarkan atau menciptakan kejelekan dan keburukan orang. Sementara sebesar apapun kebaikan dan kemuliaan mereka, kita tutupi atau ingkari. Inilah jahatnya mata egois. Mata egois tak pernah bisa memaklumi dan memaafkan kekurangan atau kesalahan orang. Mata egois mengadili kesalahan dan keburukan orang habis-habisan. Inilah kekejaman mata egois. Keegoisan membuat kita buta terhadap diri sendiri. Seberapapun besarnya keburukan, kebodohan, dan kejahatan diri sendiri tidak terlihat sedikit pun. Mata egois selamanya memandang diri sendiri baik dan sempurna. Inilah kebutaan mata egois. Ketika menyadari keburukan diri, keegoisan membuat kita lemah, tak mampu memperbaiki diri. Inilah kerapuhan mata egois. Keegoisan membuat kita buta. Keegoisan membuat kita lemah. Keegoisan membuat kita jadi penakut, tak berani menghadapi keburukan diri sendiri. Dengan mata apa Anda memandang hidup dan dunia?